Kita kena main satu hati. So untuk kerana dua game saja main. Okey coach, sebelum mulanya Liga Premier awal tahun dulu, boleh kita tahu apa target KPI yang UiTMFC mahu capai dan sekarang Liga Premier pun dah tamat, berapa KPI yang dah pun tercapai? So kita mula set, okey. Management tak ada set apa, saya yang set sendiri, saya cakap saya harap tim ni boleh pergi sampai kedudukan 6-7 dan kita layak untuk dan seterusnya layak Malaysia Cup lah. So maknanya harapan saya yang saya target kita dah tercapai dengan adanya player-player yang ada ni. So saya harap kita telah berjaya yang apa yang kita nak lah. Okay, dari segi prestasi dari first round ke second round UiTM FC, pada pandangan coach melihat UiTM prestasinya meningkat, menurun ataupun secara konsisten? Secara konsisten lah, maknanya yo-yo ada menang ada kalah. Kita tengok team yang kita main, kalau team yang ada foreigner yang baik-baik, kita nampaknya budak-budak macam gugup masuk first round, especially first round. Dia rasa macam, eh betul ke aku main Premier League, pasal dia tak pernah main. So kita bawa dia daripada President yang ada main last year Super League, 2001 punya Super League pun reserve. So bila dia dapat main dengan First Eleven dalam pasukan, so dia rasa macam tak percayalah dia boleh main Premier League. So dia go game by game, lama-lama dia akan dapat pengalaman dan di situ mereka belajar dari kesilapan tu. Mana team yang kita rasa kita boleh menang, kita pergi all out. So mana kita rasa team yang kita cuba nak menang tapi dia orang lagi bagus, kita paksa mengalah dengan gol-gol yang banyak, kadang 4, kadang 3 tu lah. Okay, macam coach kata tadi, bila pemain UiTM FC menentang dengan pemain yang import kebanyakannya, mereka sedikit gugup. Ada perancangan tak untuk next year dah masuk Liga Super? Persaingan yang lebih sengit. Ada perancangan untuk masukkan lebih? Kita tengok apa management macam mana dia punya segi bajet dia. Adakah bajet untuk foreigner? Kalau dia ada bajet untuk foreigner, mungkin kita akan rasa kita boleh bagi saingan. Dengan ada player yang ada ni, mereka dah ada pengalaman setahun bermain. So saya harap dengan adanya foreigner datang, tapi kita nak ada foreigner yang quality lah. Bukan foreigner yang datang sebagai passenger. Kita tak nak. Okay, macam mana pula coach melihat prestasi individu pemain yang sememangnya bukan di kalangan pemain yang dikenali? Ada sedikit kredit yang boleh diberi atas sumbangan dan kesungguhan mereka sendiri? So pada saya, mereka ni semuanya boleh diberi kredit kerana mereka bermain dengan bersungguh-sungguh dan mengikut arahan. So saya harap mereka akan teruskan apa yang saya hendak dan mereka kena bermain dengan mengikut formasi apa matlamat kita bila every game turun, supaya kita punya pencapaian tu setara dengan tim yang kita lawan. Okey, kita lihat pada pusingan kedua, UiTM FC mengambil pemain pinjaman untuk memperkuatkan lagi pasukan. Macam mana dengan sumbangan pemain-pemain tersebut sekarang? So, kita dapat pemain daripada Selangor 2 ni, George Atram ni, dia secara pinjaman. So, percuma kita tak bayar-bayar dia. Ya, Selangor bagi pinjam macam itu. So, kita dia datangkan kita pun dia dalam injury. So, dia injured. So, kita tak dapat gunakan dia dalam beberapa game Premier League. So, saya harap dalam Malaysia Cup ni, kita tengah prepare dia supaya dia dapat memberi sumbangan lah bila kita bermain dalam Malaysia Cup. Kerana Malaysia Cup ni hanya dua game. So saya harap dia akan bagi sumbangan untuk pasukan UiTM lah. Okay, beralih kepada Piala Malaysia. Sekarang perlawanan Liga Premier dah pun tamat dan kita dah pun kembali training hari ini. Ya. Fokus semestinya beralih kepada Piala Malaysia. Jadi macam mana persediaan? So persediaan saya untuk pasukan, so kita kena meningkatkan tahap ketikasan mereka kerana kita tak tahu. Kerana kedudukan Liga Super masih lagi dalam kedudukan yang tak menentu, tak siapa. Pasal UiTM jumpa kedudukan Liga Super ketiga. So kita tengah perhatikan antara Sabah, Terengganu dan Negeri Sembilan antara salah satu pasukan. So di situ nanti baru kita buat analisis bagaimana kita nak main dengan diorang. Okay, boleh coach kongsikan apa yang UiTM mampu berikan buat kejutan kepada mereka? Kita tengok tempat ketiga Liga Super, kita kata bukanlah lawan yang susah, tapi nothing is impossible coach. Itulah, bola ni bulat. So on paper memanglah kita tim yang Liga Super lebih baik, tapi bila di dalam padang tu kita harap semangat dan kerja-kerja yang dilakukan, semangat pasukan supaya mereka ni boleh beri saingan kepada pasukan Liga Super. Okay, kita banyak dengar pelbagai rumours kepada UiTM FC. So adakah kita kata rumours itu negatif lah sikit. So ada tak menyebabkan efek sikit kepada moral pasukan UiTM FC ni sendiri daripada coach kepada pemain sendiri? Oh, pada saya tak ada apa. Pada player pun boleh bagi kerjasama, mereka datang macam biasa bagi kerjasama latihan semua kita. So, saya harap management akan
bagi apa peluang pada mereka ni untuk berada dalam tahun hadapan bermain dalam Liga Super. So itu yang saya harap. Okay, jika ada pemain yang menerima tawaran untuk keluar daripada kelab UiTM FC ini tahun depan, adakah coach akan lepaskan ataupun akan kekalkan? Itu soalannya. Okay, itu kredit untuk diorang. Kalau diorang bermain bagus dengan offer yang baik, itu peluang mereka. Pasal UiTM tak boleh bagi lebih daripada apa yang dia dapat kalau orang offer itu sahaja. Okay. Saya ucapkan cuma selamat maju jaya lah kepada mereka. Okay, harapan coach untuk UiTM FC last. So saya harap dalam pertandingan Malaysia Cup ni pemain akan bermain bersungguh-sungguh dan kita kena main satu hati. So untuk kerana dua game saja main, so kena main bersatu hati supaya kita dapat kejayaan yang cemerlang.